Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya ucapkan buat semua peserta kolokium ke-6 untuk tahun 2022. Pada petang ni insya-Allah saya akan buat perkongsian tentang satu platform yang saya gunakan untuk pendidikan pada alaf baru ini, iaitu platform yang sedikit kontroversi tetapi pada saya penuh dengan potensi yang kita boleh gilap dan kita boleh menggunakan peluang ini untuk kita jadi lebih kreatif dalam kelas kita. Jadi saya Cikgu Nohemi bin Abdul Muttalib, merupakan guru cemerlang sains daripada SMK Jerlun Kedah. Okay. Dan mungkin saya boleh kongsikan sedikit dengan para peserta kolokium pada petang ini, yang mana di mana saya bermula. Saya sebagai seorang cikgu, baru tahun ini adalah tahun ke-16 saya sebagai seorang cikgu. Dan pertama kali saya ditempatkan di SMK Luar Bandar No. 1 Sibu Sarawak, yang mana 95% pelajar-pelajar saya adalah berketurunan Iban. Dan di sinilah sebenarnya saya mula menggunakan segala kreativiti saya sebagai seorang cikgu. Walaupun sebenarnya saya lepasan daripada KPLI, kursus perguruan lepasan ijazah. Jadi kita punya latihan tu hanya setahun untuk menjadi guru, tetapi saya gunakan peluang semasa saya berada di sekolah tu sebagai satu ruang untuk saya betul-betul belajar menjadi seorang cikgu. Dan rezeki saya mendapat sekolah ini adalah walaupun mungkin orang kata apa, ada kekurangan, tetapi dalam kekurangan itulah yang menyebabkan saya mencari peluang-peluang untuk tambah baik pada amalan saya. Dan antara salah satunya adalah melalui penggunaan perkara-perkara yang berkaitan dengan digital. Sebab seperti yang kita tahu, kalau sebab saya mengajar di situ lebih kurang pada tahun 2007 sampai 2014. Jadi pada sekitar tu penggunaan digital ataupun teknologi ni agak asing lah. Dan pada ketika itu saya melihat kita guru sebagai ejen perubahan, kan, kita nak memperkenalkan benda-benda digital kepada anak murid kita ni. Jadi bila saya buat aktiviti kelas, saya akan cuba macam okey, kita dapatkan rujukan-rujukan daripada internet. Dan maklum balas yang saya dapat daripada anak murid saya pada ketika itu memang sangat mengecewakan lah, iaitu susah kita nak dapatkan kandungan-kandungan pendidikan Malaysia kat dalam internet pada ketika tu. Dan memang betul, saya akui apabila saya sendiri yang pergi cari dan pergi masuk ke Google, kita susah nak dapatkan kandungan-kandungan Malaysia yang ada di talian pada ketika tu. Jadi antara langkah yang saya buat adalah saya bina blog saya yang mungkin ramai cikgu tahu, iaitu cikguhelmi.com. Yang mana di situlah saya mulakan perkongsian-perkongsian saya. Sebenarnya hasrat saya tu adalah untuk memenuhi keperluan anak-anak, pembelajaran anak-anak murid saya lah. Sebenarnya itu je tujuan, untuk dia orang cari nota, untuk kita tengok balik eksperimen apa semua. Tetapi saya tak jangka kata benda tu akan tersebar ke seluruh Malaysia dan ramai murid dan guru-guru gunalah dia punya kandungan-kandungan pendidikan kat situ, sebab ialah relevan, kan, dan tak ada blog lain pada masa tu. Kemudian saya kembangkan, saya melihat di situlah detik pertama saya nampak media sosial ni boleh digunakan sebagai platform yang baik lah untuk kita sebarkan ilmu kita. Saya duduk kat Sarawak pada ketika tu, saya dapat anak murid dan kawan-kawan rakan-rakan guru daripada Johor, daripada Kelantan, daripada KL. Jadi macam itu satu bentuk orang kata apa, platform yang baik lah untuk kita sebarkan ilmu walaupun tanpa saya perlu pergi ke sana sini, kan. Okay. Dan saya nampak platform blog saja dia tak boleh di situ saja, jadi dia berkembang kepada benda-benda lain. Jadi saya cuba, sebab saya ada sedikit kemahiran menghasilkan video, so saya buat video eksperimen, saya letak kat YouTube, kemudian benda tu dikongsi di Facebook, kemudian benda tu berkembang lagi. Saya nampak, saya melihat juga bagaimana media sosial berkembang. Maksudnya lepas orang dah pergi ke Facebook, ramai orang pergi ke Instagram dan Twitter pula. So saya pergi ke sana juga dengan hasrat saya nak bawa konten-konten pendidikan ni supaya lebih ramai masyarakat kita yang dapat akses kepada benda-benda pendidikan. Jadi jadi pada ketika itu saya rasa macam itu satu peluang lah untuk saya orang kata apa, menggunakan platform media sosial ni dalam mendidik masyarakat pada ketika tu. Dan alhamdulillah hasil daripada tu
ada lebih kurang 11 anugerah ICT yang saya peroleh sepanjang saya dah lebih kurang 8-9 tahun menggunakan media sosial untuk pendidikan ni. Blog saya juga berkembang baik sampai 38 juta penonton dan lebih kurang 10,000 bacaan pada setiap hari lah dengan 2,000. Dan apabila pandemik COVID-19 melanda kita, jadi di sini baru saya perasan inisiatif yang saya dah buat tu sebenarnya sangat membantu saya untuk terus survive dan relevan lah dengan apa yang kita buat sekarang. Jadi pada ketika pembelajaran online mula-mula diperkenalkan, jadi kita trial and error, kita cuba banyak kaedah dan juga platform-platform yang sesuai. Macam pada ketika tu saya banyak gunakan WhatsApp untuk berhubung dengan pelajar saya kan, ataupun bagi tugasan. Kemudian kita cuba kaedah streaming, gunakan StreamYard, gunakan Facebook. Kemudian gunakan untuk pentaksiran, kita gunakan Google Form, minta pelajar jawab. Kemudian pentaksiran juga bentuk lain, kita minta pelajar buat pembentangan dalam bentuk video dan hantar. Kemudian saya sendiri pun hasilkan video-video lecture, video-video ceramah, dan saya letak di YouTube untuk dikongsi oleh murid saya dan rakan-rakan guru lain. Itu salah satulah. Dan bila kita dalam keadaan tempoh setahun dua ni, kita sekejap kita sepenuhnya online, kadang-kadang kita ada datang sekolah. Jadi sepaksa saya buat kaedah pembelajaran secara teradun, pembelajaran teradun ataupun blended learning kan. Maksudnya sebahagian daripada pembelajaran tu kita dah belajar kat sekolah, dan sebahagian lagi tu pelajar kena buat kat rumah lah. Contohnya benda paling mudah adalah buat projek lah. Macam contohnya tajuk ni adalah tajuk teknologi pemprosesan makanan, yang mana pelajar saya dia di kelas dia belajar macam mana contoh-contoh yang ada, dan kemudian dia balik ke rumah dia kena siapkan satu produk dengan menggunakan kaedah-kaedah yang dia pilih lah. Okay. Contohnya kat sini dia gunakan penghidratan atau membuat kering, ikan kering, dan satu lagi buat pengawetan. Okay. Dan ini hasil-hasil sebab saya minta pelajar tu buat projek di rumah, dan kemudian benda tu didokumentasikan dalam bentuk video. Dan banyak yang saya dapat sebenarnya hasil kembali kepada saya sebenarnya dalam bentuk video yang saya nampak macam ada satu jenis dia, ada satu konsep dia. So saya tunjukkan sikit satu video pelajar saya. Okay, video kedua. Okey, kalau cikgu-cikgu perhatikan juga sebenarnya kita boleh nampak kan bentuk konsep video yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar saya. Yang pertama, kedua-duanya pendek saja, tak sampai 1 minit, dan kita boleh nampak keseluruhan proses daripada mula dia beli ikan sampai dia dapat siapkan ikan kering. Dan juga selain daripada itu dia ada konsep-konsep macam menggunakan lagu-lagu yang catchy, lagu yang kita sedap nak dengar, dan benda tu disampaikan dengan sangat pendek. Jadi saya macam seronok video ni, dan bila saya tanya dia orang maklumkan bahawa dia menggunakan satu aplikasi iaitu TikTok, yang mana dia adalah platform untuk penghasilan dan perkongsian video-video pendek ringkas dekat platform internet. Jadi seperti yang kita tahu, dan saya pun sedia maklum lah, saya rasa ramai cikgu-cikgu kita yang nampak TikTok tu dengan konotasi yang negatif kan. Maksudnya kita nampak TikTok tu satu platform yang kontroversi, sebab peringkat awal TikTok ni kebanyakan dia kita dihidangkan dengan video-video orang joget, orang bergelek kan, video-video yang negatif, menyebabkan kita ada satu orang kata apa, persepsi yang kurang baguslah pasal TikTok ni. Tapi sebenarnya bila saya pun sama, jadi tetapi saya cuba bagi peluang, saya kata macam menarik, sebab saya pun rasa macam video tu pendek dan menarik. Jadi saya sendiri cuba sebelum kita
orang kata apa, nak menilai benda tu bagus tak bagus. Jadi saya pergi buat sikit kajian tentang TikTok dan saya sendiri masuk ke TikTok untuk tengok apa konten, dan saya jumpa banyak sebenarnya konten-konten yang bersifat pendidikan yang dah mula dikongsi pada ketika tu. Sekitar yang ini lebih kurang sekitar 2020 lah yang mana saya mula berkecimpung dengan penghasilan video pendidikan, dan saya sendiri pun ada buat video. Contoh ini satu video yang saya hasilkan pada minggu awal. Okay. Jadi saya tengok sebenarnya video-video yang dihasilkan tu sebenarnya dia sama saja macam platform YouTube, platform Twitter. Sebenarnya cara penggunaan yang bagaimana itulah yang menyebabkan satu platform tu bagus ataupun tak bagus lah. Itu pada pandangan saya lah. Jadi bila saya tengok lagi secara lebih teliti macam mana perkembangan TikTok dan apa masa depan TikTok sebenarnya dalam kita punya dunia digital, saya jumpa banyak fakta-fakta yang saya rasa macam kita tak boleh tolak dia ke tepi, tapi kita kena bersama-sama dia dan kita jadi guru yang menghasilkan konten-konten pendidikan. So kalau kita tengok kenapa penggunaan TikTok ni sangat tinggi, meluas, sebab dia buat tu memang dia dah fokus kepada generasi Z, anak-anak murid kita. Dia punya pengguna dia 70% sebenarnya usia daripada 16 ke 24 tahun. Dan bila dia buat kajian lagi, kebanyakan pengguna TikTok ni menggunakan sehingga hampir 1 jam sehari untuk melihat konten-konten dekat TikTok. Jadi kan rugi kalau kita tak gunakan dia untuk kita gantikan dengan konten-konten yang pendidikan. Sebab kalau cikgu perasan juga sekarang pun, apa-apa yang viral di TikTok sebenarnya dia akan viral dekat Facebook, dia akan viral dekat Twitter. Saya memang berkecimpung dengan dunia media sosial ni dah lama. Saya mula daripada Facebook, kemudian saya tengok generasi yang lebih muda, guru-guru muda umur yang dalam 30-an ke bawah, dia akan banyak banyak bersosial di Twitter, dia akan banyak bersosial di Twitter dan juga di Instagram. Tetapi bila saya tengok sekarang ni, kebanyakan lawak-lawak yang ada di Twitter, lawak-lawak yang ada di Facebook, video-video yang ada di dua platform ni semua adalah video daripada TikTok. Jadi saya rasa macam kita patut bagi peluang lah. Dan sebenarnya satu lagi yang menggalakkan TikTok ni adalah sebab penghasilan dia mudah, sangat mudah nak hasilkan video TikTok. Kalau cikgu try buat nanti memang cikgu sendiri pun terkejut macam, eh pandainya saya buat video, sebab dia dah banyak teknologi-teknologi yang bijak dia. Contoh dia macam cikgu ada minat dengan mana-mana lagu yang tengah trending, bila cikgu buka video dia, cikgu boleh pilih lagu tu, kemudian cikgu pilih saja video klip yang klip-klip ataupun video-video yang ada dalam simpanan handset cikgu, dan seterusnya dia sendiri yang akan atur, tahu tak? Dia sendiri yang akan sinkronizekan benda tu supaya bunyi muzik tu dengan video yang keluar tu dia timing dia cantik. Dia tak, cikgu tak perlukan orang kata apa, skill editing yang sangat canggih lah. Okay. So bagaimana, saya kongsi dengan cikgu sikit, bagaimana TikTok menyebabkan ketagihan. Ada banyak sebab, ini berdasarkan saya punya pengalaman lah. Yang pertama, dia akan bagi feed tu ataupun video-video yang dia tayang kat kita tu sebenarnya adalah ikut apa yang kita suka tengok. Kalau cikgu suka tengok cerita, tengok video pasal kereta, nanti dia akan share banyak. Bila cikgu swipe saja, nanti cikgu akan nampak video kereta lagi, video kereta lagi. Dia akan ikut kita punya apa minat kita sebenarnya. Macam mana dia nak tahu minat tak minat? Bila cikgu spend lebih banyak masa untuk tengok sesuatu video. Okay. Kemudian satu lagi yang menyebabkan dia ketagih sebab tempo dia pendek. Video dia semua kurang daripada 1 minit. Adalah video yang panjang, tapi sebenarnya banyakkan dia video yang pendek. Jadi menyebabkan kita rasa macam tak puas, nak tengok lagi, nak tengok lagi, nak tengok lagi. Macam tu. Okay. Yang kedua, dia menggunakan lagu-lagu yang catchy atau lagu yang tengah trending sebenarnya. Kebanyakan kalau cikgu tengok sekarang ni, kalau even artis sekarang ni pun sama ada international ataupun Malaysia sendiri pun, dia menjadikan TikTok tu sebagai satu tempat untuk dia letupkan lagu-lagu dia. So macam dia pun nampak potensi TikTok tu. Dan kemudian ada unsur competition yang mana dia orang buat nak buat dengan lebih baik, ada unsur trending kan. Bila trend ni kita nak ikut, kita nak buat. Dan satu lagi, saiz dia kecil cikgu. Satu sebab saya buat sebab saya tahu antara kontroversi dia adalah bila kita buat TikTok, nanti orang ingat macam kita nak galakkan budak pergi TikTok, ada akaun TikTok dan seterusnya, orang kata apa, tengok video-video yang tak senonoh. Tapi sebenarnya kalau kita tengok,
Video TikTok ni boleh di-download. Saya cuma gunakan platform TikTok untuk saya download, dan kemudian saiz dia tu kecil sebab video dia kurang daripada satu minit. Dan kemudian video tu tadi saya akan share dalam grup WhatsApp anak-anak murid saya. Saya akan share dekat story WhatsApp, saya akan share dekat IG story supaya dia orang boleh tengok tanpa gunakan data internet yang lebih besar lah. So ni antara beberapa idea lah macam mana mungkin cikgu macam tertanya-tanya kan, macam mana nak gunakan TikTok ni untuk nak buat video pendidikan. Ni saya bagi contoh kat cikgu macam mana. Contoh dia, saya rakamkan aktiviti yang kita orang buat. Contoh macam eksperimen saya selalu buat dengan pelajar. Jadi eksperimen tu sebenarnya bila budak tengok dia akan rasa macam, bila dia tengok video ni dia akan, oh cikgu saya ingat saya pernah buat eksperimen sekian sekian sekian. Okay, so saya tunjuk sikit kat cikgu lah. Okay, ni atas aktiviti yang saya pernah buat dalam kelas lah. Jadi pelajar tengok pun dia macam, oh okay. Okay. Ni satu lagi. Ini pasal tanam biji kacang lah. Kemudian dia kena ukur setiap hari. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, saya buat konsep dia. Saya buat konsep bertanya. Kita tanya kat dia. Contoh, apa jadi kalau natrium masuk dalam air? Jadi kita boleh terus tunjukkan jawapan dia. Tapi sebelum tu kita rangsang dia dululah dengan soalan kan. Biar dia berfikir, oh jadi apa kalau kita masukkan natrium ni dalam air? So dia terus boleh tengok, oh okey, ada dapat pemahaman dia. Okey. Yang saya sukanya cikgu, cikgu bayangkan sebelum ni video yang sama saya gunakan sampai 2 minit 3 minit kat YouTube. Tetapi sekarang ni bila ada TikTok saya hanya gunakan lebih kurang 16 saat saja untuk nak ceritakan benda yang sama. Okey. Kemudian konsep nota pun saya ada buat juga dari situ. Contoh dia macam kelapa sawit ni eh. Okay, dan pelajar kita dia boleh stopkan video tu dan kemudian screenshot untuk simpan dekat dia punya handset dia kan kalau dia nak tengok. Okay. Kemudian ada yang saya buat kalau macam contoh ada video ataupun ada tajuk pengajaran yang ada dua tajuk kan, sebab sains dia banyak macam tu. Contoh dia pasal mutasi gen dengan mutasi kromosom. Jadi dua, kadang-kadang pelajar terkeliru mana satu yang mutasi kromosom, mana satu mutasi gen. Jadi saya buat dua-dua tu dalam bentuk video dan kemudian saya bagi kepada pelajar, kemudian sebagai aktiviti pengayaan dia, dan pelajar akan buat orang kata apa? Dia akan buat perbandingan. Kita boleh bagi soalan seterusnya, soalan kebat dia. Okey, kamu buat apa persamaan dan perbezaan antara dua-dua mutasi ini. Okey, so ini contoh dia. Okey, kalau macam guru-guru sejarah mungkin dia boleh buat perbezaan antara kerajaan agraria dengan maritim kan. Satu video pasal agraria, satu video pasal maritim. Kemudian minta pelajar buat perbandingan dan perbezaan antara dua benda tu. Okey, ni idea keempat. Idea kelima sebenarnya yang ini lebih menarik sebenarnya dan lebih banyak, lebih senang trending dalam kalangan budak-budak TikTok. Iaitu kita buat video simple saja tapi benda tu kita minta dia explain. Sebagai contoh video ni ya. Tengok ah, video ni tak sampai 8 saat saja tapi cikgu cuba tengok. Okay, so ni antara video pertama saya lah yang orang kata apa mendapat liputan banyak lah. Maksudnya sampai jadi beratus-ratus ribu beratus-ratus ribu view lah. Yang saya sendiri pun tak sangka. Saya kata macam saya tak adalah edit power sangat kan. Tapi pengguna TikTok ni dia suka macam ni. Dia guna video-video simple tapi lepas tu dia akan, nanti dia akan komen kan. Nanti dia akan komen kat situ, oh sebab apa sekian sekian sekian. Yang video ni memang sampai ke pelajar-pelajar daripada Indonesia pun ada komen masa tu saya tengok. Okay. Kemudian yang soalan yang keenam, konsep Q&A. Q&A ni maksudnya kita bagi soalan lepas tu kita jawab sekali lagi dengan jawapan. Sebagai contoh saya tunjuk. Okay.
Okey, yang ini saya bagi soalan. Mula-mula saya bagi soalan dulu. Pasal apa kena letak minyak dekat dalam bika tu? Jadi macam lepas tu baru kita jawab. Kita tengok mana komen yang betul, kemudian kita bagi penjelasan lebih lanjut. Ini contoh konsep ke-6 lah. Dan yang paling mudah sekali sebenarnya yang inilah, iaitu saya gunakan buku teks sebagai bahan dia, kemudian saya terus bercerita. Contohnya macam yang ini tentang pinggan sihat manusia Malaysia, sorry. Pinggan sihat Malaysia. Jadi saya cuma tunjuk je, saya cuma tunjuk dekat rakam saja, kemudian saya bercerita sambil tu. Ini paling mudah lah sebenarnya. Okey. Dan satu lagi yang ini, bila saya buat awal 2021 apabila kita tak dapat lagi bersekolah, tapi ada eksperimen yang boleh dibuat. Jadi saya ubah suai eksperimen yang dekat makmal tu, saya cuba ubah suai kepada eksperimen yang boleh laksana di rumah. Jadi saya buat dalam bentuk yang kelakar sikit supaya budak rasa macam teruja nak tengok kan. Contoh saya buat roti ni boleh ambil daripada pokok, konon-konon lah kan. Lepas tu kita cerita macam mana nak buat eksperimen dan gunakan bahan yang ada kat rumah dia je. Contoh alkali dia pakai air sabun, kalau asid dia pakai cuka. Okay, ini contoh dia lah. Dan beberapa kenangan saya dengan pelajar lah, sebagai contoh dia, ini hari pertama yang dia orang boleh sekolah tu setelah kita cuti panjang tu. Jadi sajalah saya buat, pelajar suka lah tengok kan, dia rasa macam dia sebahagian daripada apa yang kita buat kat sekolah lah. Okay. Jadi ni antara beberapa video ataupun cikgu-cikgu lah yang aktif di TikTok. Kita ada cikgu Izzat untuk English, cikgu Hayati untuk matematik, cikgu Irma untuk pendidikan seni, cikgu Fatih. Masing-masing ada konsep masing-masing. Jadi kata apa, setiap subjek tu dia boleh lah. Maksudnya mungkin ada sebab nanti ada cikgu yang cakap macam ini subjek sains, senang lah dia nak buat aktiviti. Tak, sebenarnya bergantung kepada kreativiti cikgu, macam mana cikgu nak mengetengahkan konten cikgu tu. Okay, tak perlu fikir, tak perlu gunakan tak perlu sampaikan pengetahuan tu dalam tempoh yang panjang, tak perlu sebenarnya. Ambil subtopik tertentu yang kecil dan kita rasa benda tu boleh trigger untuk pelajar pergi cari lebih. Itu saja. Pada saya lebih kepada set induksi lah, set induksi ataupun macam tadi lah yang saya tunjukkan konsep-konsep kepada cikgu kan. Okay. Dan tips untuk cikgu hasilkan video TikTok yang menarik, kalau mungkin cikgu nak explore platform TikTok selepas ni. Yang pertama, dari segi kreativiti cikgu menghasilkan konten tu sendirilah. Macam saya kata tadi, cikgu-cikgu yang saya tunjukkan tadi tu pun sebenarnya dia ada konsep dia sendiri yang orang tengok, orang dah kenal. Oh, ni konsep cikgu Izzat, ni konsep cikgu Helmi, macam tu. Kemudian caption yang menarik. So kita tulislah caption ataupun huraian yang boleh macam orang rasa macam nak tengok video kita. Dan satu lagi, penggunaan hashtag yang betul. Sebab hashtag yang betul ni dia akan menggalakkan lagi penggunaan. Dan kita pernah berkolaborasi bersama TikTok Malaysia, yang mana di Malaysia memang kita gunakan hashtag TikTok Guru untuk semua konten-konten pendidikan. Dan diorang akan bantu supaya video-video yang ada menggunakan hashtag TikTok Guru ni untuk senang naik lah, senang meletup lah. Okay, so cikgu kalau buat video kat TikTok, cikgu gunakan hashtag TikTok Guru. Dan satu lagi, timing yang sesuai. Sebenarnya kadang-kadang saya tengok cikgu-cikgu kita ni, kita main post lah sebab mungkin kita tak ada pengalaman kan. So kita post je video kita sesuka hati. Time kita petang kita teringat nak post, baru kita post. So sebenarnya dia ada teknik dia. Kita pergi tengok pada analisis dia dekat kita punya profile nanti tu, kita boleh tengok analisis. So waktu bila yang kita punya follower ataupun orang yang ikut kita tu, waktu bila yang dia aktif. Macam contoh, saya punya follower saya ramai yang aktif kalau dulu pukul 2 petang. Saya pun tak tahu kenapa. Okay, tapi lepas tu bila dah semakin ramai follower, saya nampak dia waktu yang aktif adalah pukul 7 dan 8 malam. So macam Mungkinlah pada saya kan, waktu 7-8 tu dia tengah relax balik daripada main ke apa semua. Jadi sementara nak tunggu mandi, so dia tengok TikTok. So cikgu kenal pasti follower cikgu tu yang macam mana. Okay. Dan satu lagi adalah TikTok ni, dia konsep dia bukannya yang
you sekali letak, lepas tu you boleh tidur, lepas tu orang semua akan tengok video you tak. Dia, siapa lagi aktif, lagi senanglah video dia untuk keluar macam tu. So, banyak kerapkan konten lah. Macam saya pun tak mampulah, saya nak post selalu kan. Jadi macam, tapi saya cuba dalam seminggu tu dua atau tiga video yang saya cuba post. Kalau time cikgu rajin tu, janganlah cikgu post satu hari tu terus tiga video tak. Simpan sikit kerajinan cikgu tu untuk hari malas cikgu. Jadi cikgu hari ni post, lepas tu esok ke ataupun lusa baru cikgu post satu lagi video kan. Itu cara dia lah supaya cikgu maintain nampak macam sentiasa aktif. Ini sedikit gambaran kepada cikgu macam mana rupa bentuk TikTok. So kalau cikgu tengok kat sini, bila cikgu buka install dia macam inilah. Ada fungsi-fungsi button-button, butang-butang tertentu, dan sebelah kanan tu kalau atas sekali tu maksudnya siapa dia punya owner dia. Kemudian cikgu boleh like, cikgu boleh komen, cikgu boleh share dan penggunaan lagu. Dan kalau untuk edit pula, bila cikgu masukkan video yang sedia ada, so dia akan keluar macam inilah. Cikgu boleh pilih sound, cikgu boleh pilih efek, teks, apa yang cikgu nak tulis perkataan dia, penggunaan stiker dan juga penggunaan benda-benda lain macam filter dan benda-benda lain. Okay, so itu sajalah saya punya perkongsian untuk hari ini bersama-sama rakan guru peserta kolokium. Saya harapkan dapat memberi orang kata apa, satu persepsi dan juga satu membuka satu ruang perspektif baru kepada cikgu dalam mencuba pelbagai platform untuk pendidikan anak kita. So jangan lupa juga follow saya dekat TikTok, Cikgu Helmi. Okay, so itu saja saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua guru dan sampai kita jumpa lagi insyaAllah.